warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita jasmani maupun rohani semua kita bisa berkumpul di rasa cinta ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Ketiga kalinya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nasab beliau sampai kepada Adnan. Bapaknya, ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, 12 Rabiul awal tahun Gajah. Ayahnya meninggal saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Ibunya meninggal saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib hingga berusia 8 tahun. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Talib. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah saat berusia 25 tahun. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul di usia sekitar 40 tahun. Rasulullah wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi saat berusia 63 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.